Halo, ya inilah saya perlihatkan mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik yang semangatnya berkobar-kobar karena mereka ingin berangkat ke luar negeri. Entah itu ada yang ke Taiwan, ada yang ke Arab Saudi, yang penting mau ke luar negeri. Nah, ini proses di penampungan. Jadi ini waktu jam makan. Ya, mereka antri untuk ngambil jatah makan. Nah, itu lihat ada mbak-mbaknya yang ada ibu-ibu. Semuanya ngumpul di situlah. Mereka selalu berdoa supaya segera secepatnya dipanggil untuk berangkat ke negara yang ditujui. Nah, semoga mbak-mbak saya doakan semoga segera berangkat dan berhasil apa yang diinginkan karena mereka punya planning rencana sendiri-sendiri untuk mengubah hidup menjadi hidup. Ya, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.